sebuah mobil Mercedes-Benz E300 dengan nomor kendaraan B1125 KAD melawan arah di jalan tol Lingkar Luar Jakarta pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Mercy yang dikendarai MSD 66 tahun menabrak dua mobil di KM 53 yang melintas di jalur arah Rorotan menuju Cikunir. Kedua mobil itu adalah Mobilio yang dikendarai NB 38 tahun dan Kijang Innova yang dikendarai R 30 tahun. Menurut keluarga korban, NB diketahui mengalami luka-luka di bagian kepala dan sempat mengalami pendarahan. Kasat Patroli Jaya Raya di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno menceritakan MSD melawan arus dari arah selatan ke utara. Kendaraan Mobilio dan Innova datang dari Cakung, tiba-tiba ada kendaraan sedan melawan arus. Kedua mobil tidak bisa menghindar sehingga terjadi laka lantas.